Saung Awi, salah satu restoran yang baru saja buka di wilayah Kabupaten Cianjur. Dan kita akan mencoba menu masakan andalannya apa saja yang ada di sini. Jadi kalau penasaran, mari ikuti saya. Berarti ini mah mawar kado dulu sama kongkap. Masihnya tuh. Pergi, Pak. Cocok. Pemirsa Cipanas TV, akhirnya menu andalan dari Saung Awi sudah ready to serve di sini. Ada gurame, kemudian juga ciri khas dari makanan Sunda yaitu nasi liwetnya. Di sini ada beberapa paket, kemudian ini adalah satu paket gitu ya. Kebetulan di sini juga ada para pengelolanya gitu. Bisa menjelaskan Teteh Mangga, dijelaskan apa saja yang sudah tersedia di sini? Boleh kita ini aja ya. Di sini ada pucuk walu. Pucuk walu kita padupadankan dengan tauco dan juga seafood. Jadi pucuk walu, seafood, tauco. Ini coba, boleh dicoba. Raos pisan. Nah, yang lain? Dan yang ini kita punya namanya cumi cabe hejo. Ini udah satu paket dengan nasi liwet ngariungnya Saung Awi. Oh, jadi nama paketnya liwet ngariung. Oke. Ini juga ada kangkung, nah, siput kangkung ya? Ya, siput kangkung tauco juga ini. Oke, kalau yang ini? Nah, ini paket B, Saung Awi 88. Ini terdiri dari nasi bakar, terus ikan kapas, tahu tempe, ada sambal tauconya, sambal merah juga, dan ayam. Okay. Ayam bumbu. Nah, ini nah, yang aneh ini namanya nih. Tadi saya juga menghafalnya susah banget. Namanya pisang apa? Ini pisang goreng cocok tauco. Jadi ini pisang goreng cocok tauco. Jadi boleh nanti dicobain pisang goreng dicocok sama sambal tauco. Sensasinya gitu ya. Enak deh pokoknya, cobain. Beda ya. Ini adalah pemirsa Cipanas TV, ini adalah makanan khas dari Saung Awi yang mempunyai keunikan tersendiri, berbeda dengan restoran-restoran yang menyediakan liwet atau masakan Sunda yang lain. Karena di sini hampir semua memakai tauco gitu ya. Betul sekali. Oke. Ada lagi yang perlu dijelaskan? Oh iya, di sini nasi liwetnya. Nasi liwetnya kita di atasnya ada peda, ya, terus ada ikan peda. Iya. Kemudian ada rempah-rempahnya apa nih, Teh? Nah, oh ya, boleh. Pada liwet umumnya sih ya, untuk paket ngariung Saung Awi 88 ini kita di atasnya pakai peda dan bumbu-bumbu rempah-rempah seperti biasanya. Dan di sini kita udah dapet sama ini bakwan tauco. Jadi di kita kalau ada itu bacok. Bakwan tauco cocok. Ini bacok. Teh, saya mau nyoba dulu ini boleh, ya. Boleh, yang boleh, ada banget. Wah, ada bawangnya. Ini mungkin sekalian juga dengan apa ya? Pengobatan kali gitu ya. Karena kan ada bawang merahnya. Panas. Oke, pemirsa Cipanas TV, Teteh terima kasih ya untuk penjelasannya untuk semua menu atau hidangan yang sudah tersedia di sini. Baik, Mangga, sok diraosan dengan nikmat, pokoknya mah sampai habis kalau bisa. Siap. Ayo teman-teman, kita menikmati hidangan yang ada di Saung Awi yang pastinya
Ras pisan. Makasih ya Teh. Sampai jumpa Teh. Ayo, dituang, ayo, serbu makanan lo, pisan. Buka tuh ramahnya. Sok. Nah. Kita coba ini seafood pucuk waluk. Ya, waluk. Kita cobain dulu. Seperti apa rasanya? Tadi juga udah cobain sih sebenarnya. Kurang ya? Nih. Kalau pisan. Jadi bedanya dari yang lain ya, ada bawang-bawangnya. Dimakan ya bawangnya juga, soalnya obat. Cabe hijau. Kita cobain. Ini emang cabe hijau. Jadi rasa cabe hijaunya tuh terasa banget untuk yang doyan pedes. Cuminya, cumi cabe hijau. Ini laos gurame. Gurame apa sih tadi lu kan? Guramenya bisa dicocok pakai tauco. Ini belum pernah, baru ada di Saung Awi. Guramenya dicocoknya pakai tauco. Kita coba ya. Rempah-rempahnya kerasa banget. Enak banget. Rasa tauconya, coba ya. Beda-beda cunai pura-pura. Beda-beda. Tuh mantap ya. Ini. Cobain langsung, Kap. Kita cobain ya. Coba. Gurame. Laos pisan. Bakar ya. Laos pisan. Alhamdulillah. Gurame bakar. Kering dan renyah dicocok pakai tauco. Sambal tauco. Sambal tauco. Ini pokoknya kalau nggak mau melewati Cianjur, melewati ini rugi banget kalau kita nggak mampir di Saung Awi, bakal nyakal bangetnya. Menunya tetap 4 sehat 5 sempurnanya sempurna banget, karena ada tempe, kemudian ada tahunya juga. Gurame ada ikan, enak. Gurame cobain. Enak, bisa. Ayamnya, pokoknya kalau udah kesini sekali pasti dedeyen, dijamin dedeyen. Ya, sip. Lalapan-lalapannya juga segar-segar. Nasi liwetnya enak. Gimana? Rasanya? Mantap. Ala petis. Iya, enggak mau. Apa? Nih. Udah. Pangang gua Pemirsa Cipanas TV, kita akan ketemu dengan pengunjung. Nanti kita tanya gimana kesan-kesannya pada saat makan di sini. Kita lihat yuk. Kita lihat yang lagi makan para tamu ini. Sini dulu ya. Ibu, Bapak mau mengganggu sebentar ya? Boleh? Iya. Aduh, lagi makan. Gimana Bu sama Bapak nih di Saung Awi? Hari ini hari Minggu ya? Gak masak di rumah ya Bu? Iya. Langsung aja ke sini. Gimana Bu untuk menu hidangan yang ada di sini? Nah, kaos bisa? Komplit katanya. Sudah bisa lihat. Suasananya dingin. Iya, suasananya ya. Iya. Kenapa pilih di sini Pak? Kan banyak restoran yang lain. Kenapa pilih Saung Awi? Karena suka Jadi suka dengan suasananya ya. Adem, nyantai. Oke, Saung Awi. Laos pisan. Oke, terima kasih ya Bapak, Ibu. Mangga dilanjut. Langsung ke Bu Yudi.
Nah, emang sudah masuk TV ini. Warung Awi luar biasa. Saung Awi. Oke. Mohon. Pintar. Ini bukan rumah, Mama. Enggak ada sini. Mana? Nah, gulamanya banyak. Ayam bakar. Eh, yang kenyang. Kenyang. Ayam bakarnya kenyang. Ini ada cumi sambal hijaunya mantap. Ayam goreng bakar ya. Ayam goreng bakar. Nah, gurame, gula cocok mana tuh? Oh itu ya. Tauco. Iya, cocok gurame, cocok tauco. Gurame. Gurame. Ini gurame bakar yang dicocok. Pakai tauco, rawas pisang. Enak. Habis. Eh, enggak ada karena dulu. Ini kemarin enggak kayak ini, gantian. Itu cak kangkung seafood ya? Ya. Yang isinya ada cumi sama udang. Udang. Nasi liwetnya juga enak sekali. Nasi liwetnya gurih. Mantep, pokoknya raus pisang. Ada, ntar lu bilang saung awi, raus pisang gitu ya. Ambil gini tangannya. Saung awi. Ah, pelan banget caranya. Enggak, habis makan. Pemirsa Cipanas TV, ternyata selain dengan menu andalan yang tadi sudah kita santap habis, ternyata ada senjata pamungkasnya. Ini yang terakhir ya, yang dikeluarkan. Ini ada sup ikan. Ini rasanya beda. Kita akan tanya dulu di sini nih. Om, ini apa ya, bumbunya kok agak-agak beda sedikit gitu. Oke, seperti apa? Di sini kita mencoba kombinasi antara west sama east. Oke, jadi, antara barat dan timur. Oke, gitu ya. Jadi untuk supnya itu kita ngambil istilah dari konsome. Konsome sendiri itu kan artinya sup bening. Sup bening. Cuman di sini sama kita combine sama herbnya khas Indonesia. Jadi agak-agak kental dan keruh. Betul. Gitu ya. Ini upcoming menu, sengaja belum kita keluarin untuk saat ini. Jadi kita mau ngasih surprise juga buat Sobat Saung Awi 88. Iya. Kita coba dulu ya, dagingnya terlihat nih seperti ini. Ini gurame juga? Gurame. Oke, kita coba dulu ya. Raus pisang. Raus pisang. Garnisnya ada kemangi aja ya. Ada kemangi. Tapi kalau untuk bumbu ininya tetap pakai ada, daun seledri. Ada. Bersama ya special ingredient lah khas Saung Awi 88 yang emang. Tapi rahasia ya, nggak bisa diceritakan. Yang pasti mah bumbu cinta aja. Oh, dari Saung Awi 88. Bumbu cinta dimasak dengan penuh rasa cinta. Cinta juga. Oke deh. Kita coba dulu ya masakan cintanya. Nah, dan di sini juga ada appetizer ya, pis gorcok. Pisang jadi, goreng, cocok, tauco, cocoks. Oke,
Tapi karena udah makan yang terus pisan ini, saya coba dulu minumannya. Ini adalah kecombrang. Kecombrang ini seperti yang tadi disampaikan, ini adalah esen dari honje ya. Buah honje. Pokoknya ini sesuatu yang berbeda sekali dan unik sekali. Kita cobain dulu. Honje sama apa nih? Itu ada. Sama juga spesialnya juga. Oh, jadi kita sistemnya kita shake. Jadi dia keluar rasa soda, padahal nggak ada soda sama sekali. Oh, nggak pakai soda sama sekali. Aman juga untuk lambung. Iya. Satu lagi ada minumannya juga yang luar biasa unik. Pokoknya ini baru pertama kali saya minum ini. Ini adalah cijahe, Cianjur jahe, jahe gitu ya. Ini ada jahenya plus lemon. Ini biasanya habis makan kalau kenyang jadi ngantuk, kalau minum ini jadi seger lagi. Apalagi kalau misalnya hujan. Anget banget ya. Coba dulu makanannya yang ini juga luar biasa karena saya baru juga pertama pisang dicocol ke tauco. Ini sensasinya beda banget. Cobain ya. Pertimbangannya apa nih? Pisang dicocol sama tauco ini luar biasa. Pokoknya sensasi banget gitu. Oke, di sini kan Cianjur khas ya, dengan tauconya. Jadi kita mencoba berkreasi gimana caranya supaya makanan khas tradisional ini untuk saat ini makan masih beberapa kalangan tertentu yang nyobain ya, atau yang bisa masuk di sini sama kita kreasikan sehingga rasanya bisa pas diterima sama semua kalangan. Luar biasa. Terutama untuk anak-anak muda nih ya. yang para anak sejarahnya muda, lah, para YouTuber yang tidak suka tauco harus suka tauco. Cobain dulu, para YouTuber harus memberikan komen-komennya seperti apa ya. Pasukan heboh. Ini yang tadi lagi, Pak. Pemirsa Cipanas TV, kita sudah kenyang luar biasa, alhamdulillah. Nah, ini adalah ownernya, ada Ibu Widi, seorang pengusaha properti dan juga pengusaha kuliner luar biasa. Di tengah pandemi seperti ini, beliau nekat gitu ya, buka usaha kuliner gitu ya, Bu ya. Nekat. Gimana, apa pertimbangannya tuh, Bu? Nah, kalau untuk pertimbangan sih sebetulnya tidak ada pertimbangan apapun. Cuma kita di sini niatnya untuk merekrut karyawan itu kan untuk sebuah membuka peluang kerja untuk orang yang intinya selama ini tidak bekerja dan karena COVID gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan adanya Saung Awi bisa bekerja di sini ya, gitu seperti itu. Iya, mungkin gitu ya. Jadi pemirsa Cipanas TV, selain masih muda cantik, beliau adalah juga pengusaha yang berbakat dan luar biasa sekali. Mudah-mudahan sukses terus ya, Bu ya, di dunia propertinya dan juga usaha kulinernya. Mudah-mudahan mempunyai strategi-strategi lain untuk mengupayakan supaya usaha kuliner ini tetap bertahan gitu. Dan menemukan lagi menu-menu yang luar biasa ya, Om gitu. Mungkin begitu pemirsa Cipanas TV, kita akan closing dulu. Kalau saya bilang Saung Awi, semuanya angkat jempolnya, rawas pisan. Oke. Come on. Ya. Sini-sini semuanya. Dengan alhamdulillah kita sudah menyatap habis menu andalan dari Saung Awi. Jangan lupa pami bade kaci anjur mampir heula di Saung Awi yang luar biasa tong hilap. Hanya kau bisa pamin te mampir ya. Saung Awi, ras bisa. Pemirsa Cipanas TV, dimanapun Anda berada, dalam situasi apapun, di suasana bagaimanapun, kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. 1. Memakai masker, kemudian yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak.